dan dia, tapi lagunya kalian nggak bisa dengar karena kalian bisa dengar cuma tanggal cuma bulan Maret. Selamat mendengarkan nanti bulan Maret. Pokoknya itu dia schedule surprise-nya. Kita lihat saja nanti. Dan sekarang kita lagi OTW ke dibeli harapan sampai ada lagu Melawan Restu, sampai banyak lagu yang udah saya lewati, kegalauan yang saya lewati gitu. Dan pada akhirnya boleh sekali lagi sebut namanya siapa? Yang kalian sebut itu bisa buka hati saya sampai sekarang. Inspirasi saat hari ulang tahun Malin pada 4 Maret lalu. Link inspirasinya berada di bawah kolom deskripsi video ini. Sebelumnya gitu juga ada yang beberapa deketin aku juga, aku bilang sama dia ini tuh deketin aku, ini deketin aku gitu. Cuman dia kayak caranya tuh beda gitu loh, maksudnya ya Iki juga caranya sama dengan cowok-cowok yang lain, cuman kebetulan bagusnya adalah di saat Iki deketin aku itu kita chat bentar kan ya, chat bentar terus aku diganti. Nah itu bagusnya karena aku orangnya harus ketemu, jadi aku tahu aslinya. Dan beberapa orang yang deketin aku pun juga berapa tuh ketemu, tapi kayak
enggak banget gitu loh, karena aku orangnya enggak bisa nih kalau dapet cowok yang kayak sok gantengan, sok cakep kayak gitu. Makanya aku bilang sama dia tuh kayak aku enggak mandang fisiknya sama. Oh. Paham kan? Maksudnya aku enggak. Ibu kayak songong banget Iki. Kayak aku bilang kayak aku enggak mandang fisik sama sekali, aku enggak mandang cakepnya atau apa, yang penting tuh kayak benar. Itu aku kayak happy, aku ya. Ungkapkan keluh kesah aku, senang aku, sedih aku gitu. Di situ ya. Sih. Nah, beruntungnya dia adalah ketemu aku di saat kita benar-benar yang lagi banget tinggi, terus kurang dibalik terus kan, jadi kayak intervensi nih gitu. Kalau sebetulnya tuh kayak ya ketemu, tapi kok gini ya nih orang gitu loh, paham kan kayak nggak deh kayaknya gitu. Oh, oke. Okay. Bye guys, terima kasih banyak semuanya.